Persidangan ketiga Dewan Negeri Johor ke-15 turut diberi maklum tiga projek perumahan rakyat PPR masing-masing dijangka siap tahun ini dan tahun depan. Bakal siap September ini PPR Bandar Tenggara Kluang dan PPR Pengerang Kecil Kota Tinggi. Manakala PPR Sembrong Kluang kini siap 35% dijangka siap Disember 2025. Sementara PPR Masai Johor Bahru sedang dalam proses lantikan kontraktor penyelamat. Selain itu, Kerajaan Negeri bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah menyelesaikan dua projek PPR Sakit tahun ini. Mas dengan PPR Sungai Tiram ini adalah antara PPR yang sudah 3 tahun terbengkalai atau sakit. Dan alhamdulillah tahun ini dua PPR ini iaitu PPR Cahaya Senibung 400 unit dan PPR Sungai Tiram 700 unit telah mula diserahkan pada bulan lepas dan bulan Mei ini. Selain itu, dua projek PPR baharu bakal diterima di Johor melibatkan kawasan Larkin dan Kluang dan proses penilaian akan dijalankan bagi menyediakan dokumen tender tahun ini.